juga tidak dipakai SMG dengan kurang. Oi, tuan-tuan dan puan-puan, inilah game kita yang kedua. Match yang kedua, perlawanan antara Caracal menentang SMG. Jadi, dengan adanya Elise yang dibawa oleh Caracal, adakah dapat mengubah game kita yang kedua untuk Caracal mendapatkan poin penyamaan untuk ada game yang ketiga, ataupun SMG bakal bawa pulang 2-0 kosong untuk mendapatkan game mati. Ini boleh sama-sama kita saksikan. Di antara pasukan SMG menentang pasukan Caracal. Eh, tolong aku dulu. Aku ngantuk sia. Ngantuk dulu. Apa makan? Alright guys. Akan memulakan orange buff terlebih dahulu tetapi nampak gayanya Zaim cuba memberi tekanan di area jungle. Mengganggu Ling Eza dekat sini. Banyak kesukaran kepada Ling Eza sekarang ini walaupun ada healing daripada Neo tapi yang tidak bermakna. Zain Zenboy hampir saja nak mendapatkan kill. Ling Eza terpaksa undurkan diri terlebih dahulu. Pak Draft mana kuat, Pak? Ya, mana kuat? Ling Eza tidak mati sebentar tadi tetapi dia perlu recall semula ke base, isi semula nyawa beliau dan masa yang dibeli sangat-sangat berbaloi oleh Zain Zenboy sebentar tadi untuk membenarkan Harpies mendapatkan level 3 terlebih dahulu. Zain Zenboy kata, jom bro, round kedua. Ling Eza kata, tak nak sekarang ini. Akasa SMG lah guys. Di bahagian tepi pun tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Eh, masih lagi tiada Fader Airstrike. Zain Zenboy, kek lapis nyawa dia begitu besar sekarang ni. Ada dua lapisan sekarang ni. Harpies akan cuba untuk mengganggu pengambilan buff ini. Dia dah macam brawl dekat kawasan purple buff ini. Belum lagi milik sesiapa Zain Zenboy. Masih lagi tunggu di bahagian belakang. Dia tunggu je saatnya sesuai untuk masuk. Untuk mengganggu Ling Eza sekarang ni. Banyak akan space dapat ke Harpies ni. Neo, dia akan biarkan saja Ling Eza. Tapi game ni kita tak tahu late game kalau Lolius ni hidup. At least dia boleh tahan juga ni guys. Tapi kalau dia dapat cari backlane dulu lah. Zain Zenboy berhadapan dengan risiko yang besar. Elise ni lambat jadi guys. Tetapi tak mengapa. Walaupun dia hanya berada berhampiran ianya sedikit banyak telah pun bakal jadi turtle yang percuma nampak gayanya. Tak ada kontes daripada Ling Eza. Ling Eza dan lihat. Masih lagi level 3 untuk Ling Eza. Hampir level 5 untuk Harpies dan turtle. Mudah saja. Aku layan live kau di TV. Snack. Mantap. Ya, perbezaan level di antara kedua jungler ini yang akan menyebabkan pasukan Caracal kesukaran sedikit tapi Zaim telah dijumpai oleh Neo. Adakah bakal ditumbangkan nampak gayanya? Oh! Satu follow up yang cantik pada Lolius. Digunakan pakai untuk mendapatkan kill yang kedua. Memerlukan tenaga 3 pemain untuk menjatuhkan satu Masha. Lihat betapa banyaknya masa yang dibeli oleh Zain Zenboy supaya ahli pasukan beliau yang lain boleh mendapatkan objektif, boleh mendapatkan at least full step berapa ya ada siapa tahu. Aku pun lupa guys. 300 lebih aku rasa. 300. Bagaimana inilah kutlah. Perlu puji Stormy walaupun dia tak di Lolius kena harus berhati-hati sebab tiga orang berada di bottom manakala Neo sedang menunggu di belakang. Biarkan untuk rotate saja yang mana beliau mahukan dan nampak gayanya middle lane yang mungkin akan menjadi pergelutan sekarang ni di bahagian atas. Grok bersama dengan Smooth agak sukar sedikit. Smooth nak keluarkan damage aim ke arah Grok dan sekarang ni aim akan dikejar. Lihat bagaimana Wings by Wings diguna pakai untuk menyelamatkan diri. Inilah Ling Eza diberi gangguan penuh kat sini. Ling Eza nampaknya telah pun diganggu. Adanya Heart Guard sekarang ini cuba untuk memberikan serangan balas. Tapi dapat nampak kali Ling Eza tak dapat buff. Ling Eza di cover oleh Kaiser. Nice play daripada Kaiser dapat menumbangkan Harpies. Akan ditombakkan tetapi Smooth tidak ingin berputus asa. Stormy juga telah Smooth lasik. Nice. Tak ada dia spin kejoh. Pajau Stormy untuk pasukan Caracal. Disiplin itulah kunci kemenangan team fight untuk pasukan SMG dan juga Caracal. Jadi Caracal telah pun menunjukkan disiplin yang lebih lagi. Ya, walaupun Neo terlibat hati-hati, guys. Tapi mereka juga berjaya untuk mendapatkan kill yang lebih banyak berbanding pasukan SMG. Jadi weh, jangan ikut situ. Ianya adalah satu advantage untuk pasukan Caracal dan kita dapat lihat hampir 1000 gol perbezaan dengan perbezaan kill sebanyak 4 berbalas 1.
Karaka perlu kekalkan sahaja prestasi beliau di game yang kedua ini. Bermula dengan begitu baik, diteruskan dengan yang ni pergi berhenti pakai skill 1 pula dah. Tetapi ada tadi? Semakin lama game ini berlanjutan, Harpies akan nampak gayanya turtle yang kedua telah dapat oleh tim SMG. Masih lagi dan lagi guys eh. Setelah Masha di nerf, masih lagi boleh pakai guys eh. Tapi tak ada impak dia besar macam sebelum ni lah guys. Hampir Zaim ditumbangkan. Banyak ultimate yang telah dilontarkan ke arah Zaim Sempoi yang hanya counterkan semula dengan penggunaan sprint tersebut. Ya, itulah tugasnya. Tasa jaga position kau-kau guys. Semua ulti daripada pasukan Karakal supaya Harpies memudahkan team fight yang boleh disusun, boleh di lontar semula oleh pasukan SMG, tapi di bahagian bawah cuba menangkap Harpies kat sini. Harpies keseorangan. Beliau akan bertukar arah untuk mendapatkan Harpies sekarang ini. Puppet on string telah dikenakan. Sanguine Claw daripada Stormy cuba untuk mendapatkan kill pembalasan bersama-sama dengan Zaim Sempoi, tetapi cukup sekadar menghalau saja ahli pasukan Karakal. Wah, pak jauh semua ni potong guys. Mengambil peluang dan juga saat tersebut untuk melakukan cutting lane. Rotation SMG ni laju guys. Smooth ni pandai buat kerja ni. Rotasi sebelum melakukan clearance. Inilah apa yang perlu pasukan Karakal lihat. Pak gayanya golin dari pihak SMG memberi tekanan untuk mendapatkan tower yang percuma untuk Sasa kat sini. Yang mereka mahukan dan Sasa berjaya menjatuhkan taret yang pertama di bahagian bawah. Ya, dengan masa yang telah diberikan oleh ahli-ahli pasukan SMG membenarkan Sasa untuk mendapatkan taret tersebut dan secara tidak langsung gol lead berarah semula ke arah pasukan SMG. Nampak gayanya Lolil akan mendapatkan bah biru kat sini. Beberapa kris 8 telah dilakukan oleh mereka di early game. Lepas tu mereka dah tak terus team fight langsung. Mereka tunggu untuk mencapai power spike yang seterusnya. Ya, dan Ling Eza sentiasa diberi tekanan oleh Zaim nampak gayanya. Mak ai kacau bhai. Kacau gila memang melekat dengan ni. Aku tak tukar apa? Tak boleh tukar guys. Walaupun agak terlibat sedikit sebentar tadi, namun begitu lihat bagaimana gameplay dia meningkat gila semenjak season lepas, betul? Transfer lane dia di bahagian atas pula sekarang ini dan akan diberikan asakan oleh Nolias. Ya, dan bottom lane tak ada orang kisah guys. Tak ada orang nak pergi depan guys. Aku offside. Namun Lolia sentiasa berada turtle yang percuma lagi. Turtle yang ketiga untuk tim SMG. Yang seterusnya juga telah pun berjaya di tower satu pun lagi masih lagi tidak didapatkan oleh tim Karakal. Perbezaan gol sebanyak 800 pula kini memihak pada pasukan SMG walaupun mereka ketika ini ketinggalan kill sebanyak. Weh, itu apa hal Kaiser sampai 3 item dia tu macam tu? Maai, kau perasan tak guys? Dia nak buat BOD tapi dia terbuat 3 gai pedang tu. Lolil nampak gayanya bakal ditumbangkan oleh Sasa yang membenarkan mereka mendapatkan kill pembalasan ke atas Lolials. Nampaknya damage telah pun kelihatan untuk Stormy buat ketika ini. Jadi Wan dengan Alice set game kau rasa mana yang bagi impak besar apa? Kurang pasti. Alice ni lambat sikit. Wan ni pun kena jaga position untuk dapatkan stack. Adalah dia akan kalah dengan mudah. Game adakah bakal ditumbangkan kat sini? Tak boleh terbang. Kena ulti terus member. Menepuk burung merpati tersebut. Patah sayapnya sebentar tadi dan jatuh ke tanah bumi Land of Dawn. Terus saja dikeluarkan. Wow, satu tindak balas yang cukup-cukup pantas daripada Zaim Sempoi. Tapi kini di bahagian tengah hampir-hampir saja berlaku satu lagi pertempuran dan dilihat Ping Eza menerima sangat besar damage dia guys. Depan tu relax area depan. Tak ada benda. Terpaksa melarikan diri terlebih dahulu dan lihat bagaimana pasukan SMG. Mereka tahu bila-bila masa saja boleh mereka boleh dia buat bleed ikut cara R7 war ya ke? Ataupun Karakal melakukan kesilapan. Agaknya mid lane bakal diberikan secara percuma. Kill-kill yang diperlukan tarik di bahagian tengah telah didapatkan oleh akan teruskan perjuangan tetapi Stormy kata gerak dulu bro. Aim diberi tekanan penuh ke atas Sasa sebentar tadi di bahagian tengah. Oh, nampak gayanya smooth dihukum kat sini, ditarik. Dia akan mendapatkan kill pembalasan. Oh, flicker terus daripada Lolias cuba untuk menangkap Harpies. Bukan flicker, first kill. Situasi tersebut tidaklah begitu baik kerana kedudukan Harpies. Ling Eza masih lagi menjaga posisi dia dengan baik. Tiada lagi kematian tapi perbezaan EXP Ling Eza dan juga Harpies sebanyak 2 level guys eh. Sangatlah besar dan tinggi. So me oleh pasukan Karakal. Oh, dicuri oleh Harpies. Sempat oh curi tu. Yo Robi.
kelebihan emblem jungle guys. Rate dia lebih besar guys. Demon Slayer punya emblem terus saja mencuri lot tersebut dengan sekelip mata saja. Datang bagaikan tetamu tak diundang merampas lot daripada tangan pasukan Karakal, dan ini memberikan advantage yang sangat-sangat besar. Dia tegak terpacak bhai. Dia boleh pacak situ dia otak dia. Tak relax betul damage dia sekarang ini. Dia adalah Roma bukan damage daripada Masha Kai. Di bahagian nak dalam terpaksa menggunakan diri membenarkan Sasa untuk mendapatkan satu lagi turret milik pasukan Karakal. Ya, walaupun pasukan SMG hanya 3 sahaja total kill di minit yang ke-10, tapi lihat betapa banyaknya. Oh, hilang terus mat-mat. Aim. Land of the persiapan yang lebih rapi dipersiapkan oleh pasukan SMG untuk melakukan serangan yang seterusnya. Garuk kepala saya sekarang ni. Saya sempoi dia tak suka burung merpati ke kenapa sekarang ni? Banyak betul dendaman beliau ke atas Farsa tersebut, dan Sasa begitu mudah saja akan melakukan basic attack mendapatkan 2-0 ni. Sakit. Masya revet annoying gila walaupun nerf. Haram ya tu. Sekarang ini pasukan SMG daripada ketiga-tiga arah melakukan asakan kepada pasukan Karakal. Satu sahaja. Liga Ezra tak dapat nak faham game ni. Beza 2 level kan dengan Harpies. Perbezaan gol kat sini sebanyak 6,800 gol guys, dimenangkan oleh SMG. Mempertahankan inhibitor turret mereka, dan kita dapat lihat item yang 2,000 beza gol guys, Liga Ezra dengan Harpies. Clock of Destiny dan juga Calamity Reaper. Jadi kat sini kita dapat lihat damage yang ada tidak terlalu besar tanpa adanya Lightning Truncheon. Ya, walaupun Masha ini satu kepala tapi dua helmet telah disiapkan. Curse Helmet bersama dengan Guardian Helmet. Satu helmet berikan serangan balas kepada minion dan juga kepada enemy. Satu lagi helmet untuk menambahkan nyawanya semula. Regeneration yang lebih tinggi apabila beliau bukan berada di dalam team fight. Dan lihatlah, pasukan SMG sekarang ini mereka mendominasi map dengan begitu baik sekali. Segala sumber ekonomi akan dirampas oleh mereka. Grok sekali dia buat sakit tu pada damage dia. Sakit-sakit tapi teammate dia tak dapat nak. Tak ada siapa yang tarah depan ni. Juga dengan Lee Ezra selaku jungler yang kini baru sahaja masuk. Stormy ni sedap guys, siapa yang buat damage auto kena hentam tu. Sudah pun level 14, hampir masuk ke level 15. Oi, aim dia kena dengan tanda clap sebentar tadi. Lihat betapa besar. Cik, tak ada rasa guys, no pain. Betul. Dah lah Guardian Helmet tu naik-naik lagi jamur dia. Yang ada daripada pasukan Karakal. Eh, wah fighter mah Zain Sempoi. Dia tak kisah langsung sekarang ni. Siapa nak langgar dia, langgar sajalah. Dia ada 3 lapisan nyawa. Dengan adanya Guardian Helmet pula, dia akan tambahkan lagi sahaja lapisan yang hilang sekarang ni. Pasukan Karakal, kalau mereka ingin mendapatkan team fight, mereka kena gerak geri dengan lebih bijak. Dan dia cancel oleh Harpies. Adakah ini cubaan untuk menarik Lord supaya tim Karakal datang untuk mereka membunuh? Yang perbezaan gol sebanyak 7,000 gol. Nampaknya kali ini dibantu pula oleh Sasa. Namun lihat satu ketukan Lord. Lolia memberi tekanan kepada Aim. Aim Sempoa satu lawa dengan empat sebentar tadi. Tapi konsil terlihat. Lord. Flick, ulti. Lolia menggunakan Winter Truncheon dapat kayaknya. Lolia bakal ditumbangkan. Neo juga bakal ditumbangkan. Aku rasa inilah penutup game kita pada hari ini. Dan macam orang gila sekarang ini akan terus mengejar di bahagian belakang. Terus saja pasukan Karakal Lintang Pukang melarikan diri. Apa yang dilakukan oleh pasukan Karakal sebenarnya adalah satu kesilapan yang besar. Terlalu banyak burst damage yang ada pada pasukan SMG, dan kebolehan Alice untuk menjatuhkan Karina sangat-sangat tipis. Namun mereka tetap sayang. Dan kali ini mereka terpaksa bertahan dengan serangan Lord yang. Adakah Karakal masih lagi dapat defendkan game ni? Lolio tak boleh maju ke depan sebab Winter Truncheon telah digunakan. Nampak gayanya Tower telah diberi keutamaan untuk TSFG. Dibunuh lu. Wow, 2-0 guys, permainan yang mudah untuk tim SMG dengan pengambilan Marsha. Roma sangat mengganggu. Tahniah untuk SMG guys, 2-0. Masih lagi mengganggu guys, Marsha Roma walaupun telah di nerf. Tahniah SMG.